Halo Sobat TVUI, masih stay di rumah aja kan ya? Senang sekali nih kalau Sobat TVUI benar-benar mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak kemana-mana dulu selama 2 pekan ke depan ini. Artinya nih, Sobat TVUI sudah menjadi pahlawan dalam menekan laju penyebaran virus COVID-19 loh. 23 Maret 2020, pemerintah mengumumkan Indonesia ketambahan 65 pasien baru positif COVID-19. So, kasusnya kini menjadi 579 pasien. 30 pasien dinyatakan sembuh, sementara 49 pasien lainnya meninggal dunia. Bisa jadi, jumlah itu lebih banyak kalau Sobat TVUI masih berkeliaran keluar rumah, kan? Sedikit mengingatkan, Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Penyebabnya adalah infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul pun beragam, mulai dari gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat seperti pneumonia atau sepsis. Karena penyakitnya baru, tentu saja para peneliti di dunia masih terus meraba-raba mencari obat yang paling tepat. Kalaupun sekarang sudah banyak yang sembuh, para ahli perawatan intensif di Inggris mengungkap beberapa pasien COVID-19 yang sembuh ternyata mengalami kerusakan paru-paru yang mungkin membutuhkan waktu 15 tahun untuk pulih total. Makanya, yuk kita sama-sama menjaga diri dan lingkungan kita agar jangan sampai terpapar virus COVID-19 ini ya Sobat TVUI. Gimana caranya sih supaya kita terhindar dari bahaya corona? Seperti yang sudah disampaikan oleh para ahli, tinggallah di rumah, rajin-rajin mencuci tangan dengan sabun dan air minimal 20 detik atau memakai hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%. Bersihkan dan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh. Tutupi mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam saat batuk atau bersin. Kenakan masker dan konsumsi makanan sehat. So, yuk kita bantu lawan virus corona Sobat TVUI, mulai dari diri kita sendiri dan ajak lingkungan terdekat kita untuk tetap tinggal di rumah dan selalu jaga jarak aman jika memang terpaksa sekali harus keluar rumah ya. Stay safe Sobat! Tim Liputan TVU.